Alayhi wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min muslimin fa yaqulu 'inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tidak ada seorang muslim yang puasa kok dia ketika berbuka mau mengucapkan doa ya adhimu ya anta ilahi la ilaha ghairuka yaghfir liyadh 'azima فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم Tuane, Ya azim, Ya azim, wahai Zat yang agung, wahai Tuhan yang agung, wahai Tuhan yang agung, wahai Allah yang maha agung, wahai Allah yang maha agung, anta ilahi, engkau Tuhanku ya Allah, la ilaha gairok, tidak ada Tuhan kecuali kau ya Allah, <tuh> aneh, ya gufir liat azim, mohon ampunilah dosaku yang besar, mengakui kalau saya punya dosa itu besar ampunilah ya Allah saya sudah ngaku sekarang saya minta ampun nah itu Allah Ta'ala mesti ngampuni makanya dalam iftitah Allahumma antal al malik la ilaha illa anta dalam tu nafsi wa taraftu bidambi faghfirli saya mengaku ya Allah saya memang punya dosa saya ngaku dan sekarang saya minta ampun ya Allah pasti diampuni Soalnya kita sudah ngaku dan kita minta ampunan. Fa innahu la yaghfirudz dzanbal adzima illa al karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa besar kecuali Tuhan yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Aku kalau mau mengucapkan doa itu ketika berbuka indal iftar baik sebelum maupun sesudah tidak masalah yang penting baca ngomong indah iku ya qablu sebelum ya iku indah ba'da ya sebelum setelah ikut juga termasuk indah ndak kepingin maksa harus pas iftar ya makan sambil doa iso sambil kenyap-kenyap sambil ya alzim ya alzim ya kufrit ayo pokok sebelumnya atau sesudahnya ndak masalah yang penting baca lil tiba itu yang ba yang baca doa itu fa innahu, apa, illa kharaja min dhunubihi kaya mawladathu ummuh Allah dia yang baca itu akan keluar dari dosanya semua seperti dia hari dilahirkan dari perut ibunya kok setelah itu kok meninggal ya Allah ya langsung suarga deh bisa roh Orang yang meninggal di bulan Ramadan, ya, bisa roh orang yang meninggal ketika bulan Ramadan. Baik siangnya meninggal pas puasa, ya, Husnul khatimah, waktu puasa, meninggal, masya Allah, atau yang malamnya Ramadan meninggal setelah berbuka, setelah ada kalimat, setelah ada doa-doa diampuni dosa-dosanya tusa akhirnya malamnya meninggal ya masya Allah husnul khatimah